better day fuck me i'm looking in the mirror so foggy but i've never seen clearer i don't really think anyone can save me and honestly i'm not really sure i want saving i like to be my own worst enemy there's no risk if you don't try it anything so i'ma just keep dying everything see you in the next life hope to be a better me i don't think that my head's on straight gotta flip it and grip it and go and get an x-ray what's wrong with me i just feel way pushing on my chest and it squeezes till i suffocate better change my mindset meditate it's pretty cool that i'm alive and have better days 80. Oke mas bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini kita masih berada di JBA ya Masih grebek balai lelang juga Hari ini proses lelang Dan kita tuh ada di belakang saat ini Tuh, lelang yang lain tuh ada di depan sana Tuh, mobil di depan sana Dan kita ada di belakang Jadi kita mau melihat mobil dalam kategori kondisi mati Atau alias derek ya alias derek ini di belakang nggak tahu keluar harganya atau tidak yang penting saya perlihatkan ke teman-teman kemarin juga kita update tapi menyatu dengan mobil Nia menyatu dengan mobil niaga nah sekarang bakal kita lihat satu persatu yang kondisi derek hari ini siapa tahu udah ada sebagian yang sudah keluar harganya meskipun dia satu unit tetap kita spill ya misalkan di ini ini Mitsubishi Fuso ini dalam kondisi mati jadi kalau mungkin nanti dilelang ini pasti gridnya F karena datang ke sini dia tidak bisa jalan sendiri, dibawa oleh trado, diturunkan. Jadi dimuat mobil baru ditaruh sini. Dan ini ada dua unit. Kalau tahunnya kita nggak tahu tahun berapa, yang pasti mobil ini kalau kita lihat ya. Ya nanti coba kita spill ya. Ini kekurangannya di mana aja supaya teman-teman tahu. Tahunnya kita nggak tahu. <tuh> Kondisi bodi kepala ya seperti ini adanya. Ban depan cukup bumper wiper, spion yang sebelah kiri ada, sebelah kanan nggak ada. Kaca cukup, meskipun ada retak sedikit, ya. Ini kita baru lihat dari sisi samping. Update aja ya sekalian ya. Ban cukup ya. Bagian depan tapi ya, belum kita lihat bagian belakang. Nah, di bagian belakang, ini langsung aja kita lihatkan. Tut, nih di bagian belakang ban totalnya biasanya nih ada 8 dan ini tinggal 4 join ya sampai sana baknya long biasanya 12 meter nih karena dia ini bekas logging kita lihat di transmisi transmisi ori enggaknya kan bisa ketahuan bro untuk transmisi masih aman kayaknya masih bawaan dia transmisi kalau interior interior nggak bisa kita lihat karena dikunci ya di bagian sebelah kiri tadi terus kita lihat di bagian sebelah kanan Ini bagian sebelah kanan kita lihat Kalau bannya tinggal 4 ya Sama-sama kita tahu Kita sebutin tadi Dan transmisi juga aman Bekas logging dari kepala juga uh, Secara keseluruhan masih Dalam kategori Oke okay. uh, menurut saya masih Sangat aman Kalau ini jangan ditanya ya Ini nggak bakalan lelang masih lama banget itu Terus untuk unit yang kedua Sama bedanya ini pakai bemper, bro. Ini pakai bemper kayak tanduk gitu besar di depannya. Kalau yang ini nggak ada, ini nggak ada ya, nggak ada pakai uh, bemper seperti itu. Dan tapi ini ada ban lebih di atasnya. Nggak atau ada peleknya nggak ya? Pertama kita lihat <coughs> body aman ya, sangat aman. Kaca tidak retak, spion lengkap, wiper lengkap, bumper, lampu sebelah kiri pecah, sebelah kanan nggak. Body aman, ban bagian depan. <coughs> Sepengelihatan eh, saya cukup Bagian depan ya Kita lihat di bagian belakang Ini ada ban 2 Ini memang ada ban 2 Tapi nggak ada pelaknya Sama aja bohong ya Dan bannya juga sudah jebol-jebol Sama-sama kita lihat Bannya yang bagian belakang Biasanya bannya 8 Ini totalnya cuma ada 4 Berarti yang 4 Dimakan nyiblorong mungkin bro Ya Terus joinnya itu lepas nih. Ya untuk yang tersambung ke transmisi depan itu lepas. Terus kita lihat transmisinya. Nah, transmisi kayaknya pernah dibuka ya, nggak tahu kalau transmisi pernah dibuka karena di bagian samping tuh tutup samping itu biasanya kalau login nggak pernah ditutup kayak gitu. Kalau ditutup kayak gitu biasanya bekas punya dam, ya karena untuk ini biasanya PTO tapi bisa jadi mungkin dia rusak dan diperbagusi bisa jadi seperti yang yang pasti sepenglihatan saya transmisi pernah dibongkar tuh itu ya terus sasis aman long ya 12 meter biasanya dari sebelah kanan dari sebelah kanan aman juga Ya, kondisi masih sama-sama aman dari eh, sebelah kanan. Jadi ada dua unit, kalau yang satu itu yang 110PS itu udah lama banget di sini, tapi nggak mungkin lelang. Oke, kemudian kita ke sini. Masih ada nggak? Unit Brio masih ada. Ada harganya, nggak ada harganya, kita update aja. Kita kelilingi semuanya ya. Ini XX cross cross cross. Kondisi masih bagus. Uh, masih bagus, Bro. Brio. Nih Honda Brio kita lihat dari belakang sih ya. Aman-aman saja, bagus. Ya, bagus. Dan kondisinya juga masih oke okay nih bodinya ya. Dari belakang, Bro. Ini kadang kita jangan tertipu sama pantat ketok melaku rondo mak geol 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 buah mantap bro tekomburi bro <laughs> kita lihat tekong ngarep bro kita lihat dari depan Tekongar ngarep memet bro tuh <laughs> dari depan hancur dan ini kayaknya bekas laka ya airbagnya sudah nembak di dalam ya untuk airbagnya sudah nembak oke terus kemudian kita cek ke sini lagi Ini ada Suzuki New Cherry Suzuki New Cherry ini kapasitas mesin 1500cc Ada dua versi Yang sudah ada AC Dan juga ada yang versi lain Yang nggak pakai AC nah, Tapi ini kondisinya bekas laka Kayaknya versi 1500cc uh, Kita lihat yang pakai AC atau enggak nih Kalau bisa dibuka pintunya Bentuknya nggak bisa. Ini non AC ya, baknya udah lumayan hancur, tapi bannya masih baru-baru. Ya, bannya masih dalam kondisi baru-baru. Uh, terus -baru. memotret. Nih dari sebelah kanan. Kemudian di belakangnya kayaknya nggak ada yang dilelang bro, tapi kita update aja sekalian ya. Yang di belakangnya ini L 300 ratus. Ditongkrongin aja ya, kalau nggak lelang kayak gini tongkrongin aja. Ini L300 kondisi mati, body bagus, bekas bengkel kayak ini. Body bagus ya, semuanya. Wah interior bersih bro, kilometer tapi udah 200 ya. 217 kilometer uh, untuk bagian depan. Dashboard semuanya masih aman kayaknya bersih. Kalau door trim kayak gini murah kok bro. Aku pernah beli kemarin harganya cuma 80 ribu. Satu, berarti kiri kanan 160 ya tongkrongin aja ini kayak gini uh, untuk kategori mobil derek kayak gini kadang-kadang tuh tiba-tiba lelang gitu aja L300 cukup bagus bro bodinya kalaupun rawat tidak terlalu banyak tergantung harganya tapi alangkah baiknya bawa mekanik ke sini tapi kalau mas bro mau dicincang spekulasi mungkin dibawa kalau bodi bagus paling-paling perbaikan di mesin berapalah mesin dan nggak lupa pula ya cek suratnya itu yang pertama Kemudian yang ini. ini kemarin sempat lelang. Ini New Cherry ini sempat lelang kemarin dan sudah sempat ditempel harga. Ini interior ya. Ini sempat ditempel harga tuh bekas harganya kemarin dan tidak terjual nih versi yang non AC. Tapi sampai hari ini kenapa tidak lelang lagi yo? Padahal dari segi body, eksterior dan interior juga bagus. Dashboardnya masih lengkap, mulus semua. Nih sampai di sini juga masih mulus bro. Tutup pun masih, masih presisi ya, sangat presisi. Kemudian, nih bagian uh, depannya juga masih kondisi bagus. Ini kemarin lelang loh bro, cuman sekarang kenapa tidak keluar lagi harganya? Atau mungkin uh, masih dalam tahap PR penyesuaian harga mungkin ya seperti itu ya. Oke okay, next ada bak mobil ini versi baknya bak kayu rangka besi tapi nggak tahu lelang nggaknya. Kalau di Jambi itu kemarin ada ditempel lelang, nggak tahu di sini ya. Ragasa ini lama banget di sini. Ini ragasa ini. Kemarin ada dua unit di situ juga ada, tapi yang di situ terjual di angka 32 juta yang versi dia cuma sasis saja. Tahunnya tahun 2005 kalau nggak salah. Ya kondisinya sama seperti ini, cuman dia ini kan pakai bak. Kalau yang kemarin terjual 32 tuh nggak pakai bak. Sama 120 PS ini lama banget di sini nih sayang banget ya mobil uh, di sini tidak dilelang bannya masih bagus-bagus bro baru-baru ditongkrongin aja bagi teman-teman yang lagi nyari unit uh, kategori lelang ini kita jalan sini ini ada Suzuki R3 baru masuk ini bagus banget nggak uh, ada cacat body ya nah ini bekas laka platnya masih profit lagi tapi belum ada harga dan yang ini Uh, Suzuki R3 yang versi solar yang hybrid ya. Tahun 2018 ini masih ada di sini. Harga terakhir kemarin 75 juta. Unitnya masih bagus, interior juga masih bagus, tapi mungkin uh, tapi keterangan di sini ECU tidak ada. Tuh, ECU tidak ada. Cherry versi kargo X Maxim dan Toyota Innova plat BK. Ini versi solar. Karimun, CRV dan ada Toyota Rush di sana yang e, mesinnya lepas ya. Dan ada beberapa unit tuh di sana nggak usah kita update semuanya karena harganya juga nggak ada yang keluar ya per hari ini untuk Oke sampai jumpa di video berikutnya. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif selalu.